Halo guys, saya Danzel. Langsung saja kita lanjutkan gameplay Raft Final Chapter. Nah, di video kali ini kita bakalan masuk ke dalam lift ya. Jadi kemarin itu kita sudah menemukan kunci entrance ya, 2, dan kita berhasil membuka pintu yang ada di sana. Dan ternyata itu adalah pintu menuju lift, kayaknya menuju ke atas deh. Oke. Malah balik. Udah malam lagi. Salah nih kayaknya gue. Ini kok udah malam. Ini gue pakai helm. Gue tahu enggak. Tadi lantai berapa ya? Cepet banget ya. Oke, kita ada koin-koin ini, aduh. Wadidaw, ini kayaknya tempat parkour ini. Apa ini? Require cogwheel. Cogwheel itu gerigi ya, gear ini, cogwheel. Oke, kayaknya memang harus gua cari itu deh kayaknya. Oke, udah malam lagi. Itu dia guys. Kayaknya sih itu deh, gear. Ntar sebelum kesana cek atas dulu coba. Aduh, require hammer. Gua kan nggak punya hammer ya. Pakai apa? Parang ini. Aduh, udah gelap lagi. Nanti dulu dah. Gua lupa ngambil senter satu lagi. Iya! Jatuh. Baru juga melompat. Gue lompatnya berlawanan ke gue nih. Susah betul. Ini apa ini? Oh. Ini kalau gua jatuh mungkin ya, gua bisa dari situ naik. Hehehe, ini gampang sih yang ini. Hihi. Waduh, ini susah ya kayaknya. Gua lompat kiri apa sana ya? Tunggu, ke kiri apa ke kanan? Kayaknya ke kiri. Iya, kayak ke kiri deh. Ya jatuh. Itu ada tangga nih. Caranya? Bisa nih. Seharusnya bisa ini. Nah, tadi kok gue dari sana ya, dari sana gue lompat ke sana, gue lompat, seharusnya gue lompat nih. Oh, gak tau lah ya. Iya, gue jatuhnya di sana guys. Kayaknya memang harus gue lompat ke sana. Oh, ujung-ujungnya memang ke sini ya. Oh ya udah. Ternyata ada jalan. Jangan masuk yang aneh-aneh. Nanti kita nge-stuck. Ah, ini dia hammernya. Berapa lagi?
kita butuh ini ya. Kita butuh itu bawa ke sini ya. I see. Berarti memang kita butuh itu untuk ke... Aduh, salah gua. Aduh. Salah saya. Saya salah. Aduh. Oke. Berarti emang harus bawa gearnya. Ini dia. Kita itu salah jalan. Tunggu dulu ya. Aduh, repot banget dah. Lagi level lantai 15 kayaknya dia. Oke. Sekarang kita udah punya hammer. Seharusnya bisa toko ini. I will only say this once. Leave on your raft. Leave Utopia to me, or else the forward scouts end with you. Itu si Olaf. Kita ternyata sudah berjumpa dengan dia. Dan mau ngapain sini? Aduh, kayak teka-teki lagi nih. Ini dia. Yah. Gua kalau bawa ini, guys, kita nggak bisa naik tangga maupun lompat. Nanti ada caranya ini. Bentar ya. Apa ini? Ini teka-teki lagi nih. Setelah gue berpikir-pikir, ya kan, ternyata begitu caranya. Astaga. Jadi kalau kita udah letakin cog wheelnya di sini, dia berubah jadi banyak di situ. Tuh, dari tadi gue bingung-bingung gimana cara gue naikin ke situ ya. Ternyata guys, menggunakan trik-trik khusus baru bisa. Nggak habis pikir gue, nggak ngerti gue, makin pusing. Oke, sekarang gue harus nyamain dengan lantai yang di sini ya, yaitu 22. Astaga. Mantap ya. Masih bisa diangkat. Masih pakai lagi ini. Look around. The filthy
rafters turned luxury apartments into a scrapyard. Relieving them of the responsibility was the only decent thing I could do for them. I can't believe how ungrateful all of you are. Dia ngoceh-ngoceh, kita makan ya. Tapi dia kenapa dia turunin tangga coba? Dia memang sengaja memancing kita dia. Oke. Aduh, ini teka-teki lagi kayak tadi, ampun. Oh, ini kayak tempat tadi. Sudah saya duga. Oke. Harus kemana nih masalahnya? Wah, tinggi bet. Berapa ya? 5 dulu kali ya? Ini 3. Iya, itu 3. Karena kita nambah gear-nya jadi 4 berarti seharusnya. Ini 1, 2, 3 juga kan. Berarti gua harus membuat di sini 3 kali ya. Aduh, kelebihan. Ini dulu kali, 1. Hah. 3. Astaga, enggak bisa. 4 kali gitu. Turun. 2. Ini hilangin. 3. Buang 2. Yes. Ada ini lagi. Nah, ini pasti mau dipakai nih. Oke. Tempat kita tadi. Ini ada gear. Oh, ini tempat yang tadi kan? Iya, ini tempat hammer tadi. Iya, tempat hammer tadi. Tuh, masih bisa dipakai. Berarti ada bisa dibuka. Ah, apa ini? Aduh, dibuka dari sebelah. Apa ini? Aduh, banyak. Banyak resource yang ada. Mau kemana ya? Oh, iya. Ke lift, ya ampun. Ah, ini tadi. Ini juga butuh chalkwell. Ah, dia ke sana. Ke tempat lift itu. Oke. I see. Ya. Udah tahu sih jalannya nih. Kita begini guys lompat-lompatnya. Ternyata lompat-lompat aja begini toh. Menarik. Ini makanan nih, itu ketutup. Sabar. Ya.
Tuh, kita ngambil, tinggal ambil. Nah, tinggal dipasang. Yes. Mari kita naik sambil makan dulu ya. Ya, cepat banget. Kukira bakal ada makanan lagi. Ini kepala ikan ya. Center gue udah mau habis. Lama banget dah paginya. Kita turun ya, kan? Center gue udah mau habis. Kita pakai aja dulu lah kasih. Sini. Pakai aja dulu kasih habis ya. Lupa gue bawa satu lagi. Gue cuma keinget bawa makanan minuman doang tadi. Harus ke atas nih. Di tempat kita yang tadi ya. Ternyata pintunya sudah terbuka. Ini sudah ada senter. Itu memang harus ke atas nih. Guys, gue bakalan balik dulu ke kapal bentar ya. Oke guys, gue sudah sampai balik tempat tadi ya. Karena gue mau ngambil. So fine, have it your way. Welcome to Utopia. Ini mau ajak perang ya? Leave Utopia and never return. Oke. Lu mau ngajak perang? Ya. Kok nggak bisa? Harus lakuin. Kayaknya gue harus naik nih guys. Kayaknya gue harus pakai ini, naik ini. Naik ke tempat dia kayaknya ya. Bener gak sih? Aduh. Kaget gue biasa. Oke, mana kita? Susun. Salah. Nah, di tengah baru cocok. Waduh. Lagi kok ada api-apinya ini masalahnya. I've given you chances. Sabar ye. Masalahnya gue gak bisa. Biasa pakai panah nih, biasa gua panah dia. Oke. Kena dikit ah. Bung lagi ya? Waduh, ini ada. Masih banyak, Bung. Aduh.
Aduh. Cukup gak sih? Enggak. Satu lagi kayaknya. Ayo lo. Infantry, ready yourselves for charge. Oke. Tadinya lari malah electric zipline tool. Warehouse key. Lupa, iya. Panah gua habis dong ya. Hilang 2 biji panah gua. Gara panah-panah ini dia. Dia bisa nunduk menolong jadi. Gua pikirnya kena damage, ternyata dia nunduk. Nah, warehouse key untuk apa ya? Di sini ada apa lagi, kan? Ternyata dia nggak berani lawan gua langsung, dia. Oke, mari kita kejar dia. Mana lagi nih? Di tempat tadi tuh. Ini warehouse key. Apa ini? Untuk kita turun ke bawah. Ini dari mana dia? Atau lah ya. Kira. Aduh. Dibuka dari sebelah. Ini juga dari sebelah. Gue panah dulu bisa gak? Gue makan dulu deh. Cap. Coba kita panah dulu, guys. Iya, gak kena. Iya lo, mau kemana lo? Iya tak kena. Dia ketawa lagi. Wah, AI-nya jago sekali ya. Pas gue mau nembak dia langsung balik badan lo. Iya. Pinter juga ya. Ah, gak bisa nih guys. Gue kayaknya harus pakai ini nih. Juga cuma 3 ekor kok. YOLO! Satu meninggoy. Dua meninggoy. Dulu panah-panah gue nih. 3 meninggoy. Aduh, dia pakai bom. Astaga. Tunggu, kamu di kurus naik ini. Oke. Bener gak sih? Iya, berarti sama kayak tadi nih. Astaga. Gua ngerti. Gua harus cepet nih. Kalau nggak hainanya bakalan jadi gua dan nggak habis-habisnya nih hainanya nih. What now? Astaga. Aduh, gua di samping dia lagi. Astaga, mau ngambil panah, belum nggak jadi. Hihi, aduh. Sambil-sambil dah gua. Kalau nggak bisa nih.
Aduh. 3 ekor. Bisa nih, guys. Darah gue bisa habis lama-lama gini. Sabar. Dua kotak lagi. Ah, malah kena gigit. Aduh. Mana dia? Lompat kah dia? Dapat scrap doang. Kayaknya waktunya pembalasan nih ya. Tunggu gak usah deh. Karena gua pecinta hewan. Jangan. Kita lihat dulu. Wah, ini. Jadi hyenanya di sini dikandangin semua ya, dijadikan prajuritnya. Sungguh luar biasa dia. Kaki gua tiba-tiba kok gini. Kan gak usah dulu ya. Belum begitu haus. Oke. Selama belum penuh gak masalah sih. Simple smoothie. Kemarin gua udah coba-coba buat smoothie dan berhasil ya. Berdasarkan resep sih, gua pengen buat semangka, jus semangka malah nggak berhasil. Apalagi nih? Astaga, ini pasti bertarung lagi nih. Oke lah guys, sepertinya untuk game kita kali ini sampai di sini dulu ya. Gua akan melanjutkan di sini guys, seperti kalian lihat tuh. Ada monster yang mengerikan dan ukurannya juga gede. Kita akan lanjutkan melawan dia kayaknya ya di next video. Dadah.